Guys, balik lagi ke channel YouTube aku dengan aku Leni Prayanti. Oke, seperti yang bisa kalian lihat di judulnya, di video kali ini aku mau sharing ke kalian body care rutin aku yang lagi aku pakai sekarang. Nah, karena belakangan ini aku lebih sering aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau di tempat kerja aku lebih sering tugas luar, jadi aku lebih sering terpapar sinar matahari langsung. Belum lagi di daerah tempat aku tinggal, kayak walaupun lagi musim hujan kayak gini, mataharinya tuh tetap nampol gitu guys. Jadi aku butuh body care yang bisa menjaga dan merawat kulit aku supaya at least dia gak bikin tambah gosong gitu. Nah, body care yang aku pakai adalah rangkaian dari Scarlet Whitening. Aku yakin banget kalian semua pasti udah gak asing lagi sama Scarlet Whitening, karena produknya emang bener-bener sebagus itu dan aku bener-bener secinta itu sama produk Scarlet. Oke, aku mulai dari produk yang biasanya aku pakai mingguan. Ini aku pakai body scrubnya. Sebelumnya aku udah pernah pakai body scrubnya Scarlet yang varian pomegranate, tapi ini udah habis dan sekarang aku lagi pakai yang varian romansa. Nah, body scrub ini mengandung glutathione dan vitamin E yang membantu mencerahkan, menutrisi dan melembabkan kulit. Sekali lagi mencerahkan ya guys, bukan memutihkan. Dan yang aku suka dari body scrub ini, dia mempunyai butiran scrub yang lembut dan halus. Jadi saat di-apply di kulit, dia nggak bikin kulit kita sakit. Karena ada beberapa body scrub yang butirannya itu mengandung butiran yang besar-besar dan kasar gitu. Jadi saat kita apply di kulit, malah bikin kulit kita bisa iritasi dan merah gitu. Sedangkan body scrub dari Scarlet, benar-benar aku suka banget. Belum lagi wanginya yang bikin kita fresh, kayak habis mandi itu jadi seger banget. Body scrub ini juga udah terregistrasi di BPOM dan not tested on animals, jadi udah pasti aman. Body scrub ini biasanya aku pakai 2-3 kali seminggu, dan cara pakainya juga gampang banget. Tinggal diratakan ke kulit yang masih dalam keadaan kering, bukan dalam keadaan basah, dan diamkan selama 2-3 menit. Setelah itu digosok perlahan, lalu dibilas. Nah, setelah menggunakan body scrub, aku lanjut menggunakan shower scrubnya Scarlet. Ini aku pakai yang varian pomegranate. Nah, shower scrub ini juga mengandung glutathione dan vitamin E yang membantu mencerahkan, menutrisi, dan melembabkan kulit. Dan yang aku suka dari shower scrub ini, dia mengandung butiran-butiran scrub yang halus, jadi semakin memaksimalkan untuk mengangkat sel-sel kulit mati kita. Shower scrub ini, busanya juga pas banget, jadi bukan tipe sabun yang bikin kulit kita jadi ketarik dan kering gitu sehabis mandi, karena ada beberapa sabun mandi yang busanya itu saking melimpahnya, jadi bikin kulit kita tuh ketarik dan jadi kering. Dan shower scrub ini juga aku suka banget sama wanginya. Dia wanginya itu manis-manis fresh gitu. Jadi kalau kita habis mandi itu jadinya tuh seger banget. Shower scrub ini juga sudah terregistrasi BPOM dan not tested on animals. Jadi kalian gak usah khawatir karena pasti aman. Nah, setelah menggunakan shower scrub Scarlet, ini aku lanjut menggunakan body lotionnya. Ini sebelumnya aku udah pernah pakai body lotionnya Scarlet yang varian Charming, tapi ini udah habis. Nah, untuk varian Charming ini aku suka banget karena wanginya itu mirip sama wangi parfumnya Baccarat Rouge, tapi ini karena udah habis, jadi aku sekarang lagi pakai yang varian terbarunya, yaitu Freshy. Body lotion ini juga mengandung glutathione dan vitamin E, jadi bisa membantu mencerahkan, melembabkan, dan menutrisi kulit juga. Nah, selain dia bisa mencerahkan kulit, aku juga suka banget karena dia wangi banget guys. Wanginya itu seperti parfum Jumalun yang English Pierce, jadi kalau pakai body lotion ini tuh serasa kita lagi pakai parfum gitu loh guys. Kalian suka banget gak sih kalau ada yang notice kalian kayak, kamu wangi banget, padahal kita cuma pakai body lotion doang. Produk Scarlet ini sangat travel friendly karena dilengkapi dengan lock dan unlocknya, sehingga produknya nggak akan tumpah-tumpah.
Body lotion Scarlett ini teksturnya enak banget, ringan, jadi saat dipakai nggak bikin lengket di kulit, dan teksturnya juga mudah banget meresap ke kulit, jadi nggak meninggalkan white cast. Nah, aku mau ingetin sekali lagi kalau semua produk dari Scarlett ini semua terregistrasi BPOM dan not tested on animals. Jadi kalian gak usah khawatir karena semua produk dari Scarlett ini udah pasti aman. Dan kalau kalian, siapa tahu ada yang mau nyobain entah itu body scrubnya, shower scrubnya atau body lotionnya, kalian bisa langsung aja beli lewat official Instagramnya @scarlettwhitening, atau kalian juga kalau mau beli lewat Shopee, aku udah cantumin linknya di bawah, jadi kalian bisa langsung klik linknya di bawah. Oke guys, jadi sekian video body care rutin aku. Semoga video ini bermanfaat. Dan kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk kasih like. Dan kalian juga bisa sharing di bawah di kolom komentar. Kalau kalian pernah nyobain produk Scarlett, kalian bisa sharing kalian paling suka sama varian yang mana. Dan jangan lupa juga untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalau aku upload video, kalian gak ketinggalan. So yeah, thank you so much for watching, and I'll see you guys on my next video. Bye!